pertama tentu kami atas nama KPAI Dago Tasikmalaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman jajaran penyidik PPA Polres Tasikmalaya. Gerakannya sangat cepat dan luar biasa, walaupun belum terjadi pelaporan, walaupun pelaporan ini kami akan merencanakan hari Senin, tetapi melihat dari urgensi dari kasus ini, jajaran unit PPA Polres Tasikmalaya Kota langsung melakukan langkah-langkah cepat, di mana kemarin itu kita melakukan silaturahim dan kunjungan kepada terduga korban, di mana di situ teman-teman penyidik selain mengamankan juga beberapa benda-benda yang memang mungkin dibutuhkan untuk alat bukti, tetapi juga jajaran kepolisian beserta polsek setempat melakukan sebuah aksi yang saya pikir luar biasa, bagaimana memberikan sebuah rasa pengamanan dan rasa aman khususnya untuk keluarga korban, dan tentu ini adalah sebuah sesuatu yang cukup membuat tenang khususnya keluarga korban dan masyarakat setempat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!